super nih. Ada madu apa aja? Coba Mbak sini, Mbak, sebelah sini, Mbak. Sini, Mbak. Sini, Mbak. Ini ada madu super. Ini daya tahan tubuh, untuk stamina, untuk kesuburan kalau mau program hamil. Yang kedua. Tapi isi saya bilang, sayang kamu di madu gak? Dia gak mau. Bukan di madu, adanya. Sayang kamu mau minum madu gak? Lu salah kalimatnya. Sayang mau di madu gak? Aku malah di madu. Ya ini beda artinya. Jadi aku gak apa-apa nih ngasih madu. Boleh. Ini madu super? Ini madu super nih, bagus untuk kesuburan juga. Oh, kalau ini madu apa? Ini ada madu kelengkeng. Madu kelengkeng itu yang paling manis, paling kental, rasanya paling enak. Kelengking itu, A. Kelengking, iya benar. Maaf ya, Pi. Ini apa? Ini ada madu kapuk. Madu kapuk itu bagus untuk anak-anak. Jadi kandungan vitamin C-nya paling tinggi. Berarti ini madunya ada 1, 2, 3. Madu 3. Wow, senangnya dalam hati. Kalau beristri 2. Seperti dunia, ada yang punya. Ngerasain gak, A? Pernah ngerasain gak? Repot. Madu tuh. Madu tuh emang enak ya? Madu. Enak tuh apa? Tapi maksud aku repot kita kalau ngambilnya langsung. Iya itu. Beli langsung. Ini yang kalau gak repot apa? Kenapa? Kalau yang gak repot apa? Ya pasti ngambil langsung, nanti disengat kalau lebahnya. Tapi ini bedanya apa sih, Mak? Kan ini kelihatannya kayaknya lebih ada buih-buihnya gitu ya? Ini tuh madu super, jadi 3 produk lebah tuh ada jadi 1. Ada madu, ada royal jelly, sama bipolar. Iya, paling enak tuh, paling cepet biar gak ada ini, beli putus. Beli putus? Ini kayak gini, beli udah. Maksudnya beli putus gitu. Beli putus, biasanya kalau beli putus ada nomornya gak? Kayak macam ini dong, jangan beli sate, tapi lebih baik, jangan beli ini, beli satenya gitu. Iya, iya. Enak. Kalau melihara tuh lebahnya dipelihara, takut suka menyerang. Ya, udah pernah ngerasain soalnya disengat lebah ya? Ya Allah. Iya, pokoknya kita beli yang putus aja nih kayak gini. Boleh nyobain gak? Boleh dong. Iya, Simba tahu aja. Ini tadi yang kapuk, madu kapuk. Ini ada madu kapuk, madu kelengkeng. Iya. Kelengkeng sama super. Coba dong. Madu, aromanya gimana? Beda-beda. Kalau sama cendol aromanya boleh. Wangi si Rapi ya. Wangi parfumnya. Benar ya. Wangi parfumnya. Pantes dia seneng syuting ini, enggak ada gigi. Ya, boleh coba. Mau cuapin. Nanti dimarahin Mama Gigi enggak nih, ya? Enggak nonton. Iya. Madu banget. Madu banget. Kamu jadi ingin madu? Wow, makin ingin. Yang kedua. Cobain. Yang kedua. Paling manis. Disobain lagi, A? Iya. Lagi. Gimana rasanya? Manis banget sambil lihat wajah kamu.